Okay, semua, terima kasih kerana kembali ke channel saya di Onji Faso. Jadi hari ini saya nak buat satu unboxing. Okay, barang yang saya beli di Shopee pada 5 hari bulan 6. Dan hari ini iaitu 29 Jun sampai ke rumah saya. Jadi semasa postman ini hantar tadi, saya berada di tempat kerja. Jadi syukurlah ada jiran saya yang kebetulan lalu dan dia yang tolong saya ambil. Jadi kita unboxing dulu apa yang saya beli di dalam. Kita akan buka dulu kotak ni. Macam ada susah sikit buka sebab dia bungkus dengan selotep. Mana ni? Ya. Untuk safety. Uish. Uish, untuk safety ni banyak pun ni. Aduh, inilah barang yang saya beli. Sangat selamat dia bungkus dengan bubbles yang agak tebal. Jadi ini adalah Ewell Bill. Saya beli benda ni straightener untuk kasih lurus rambut. Jenama Philips. Semasa saya beli, saya berjaya mendapat dengan harga RM71. Harga sebenar RM129. Okey, belakang dia. Ditulis dekat sini, styling temperature, ceramic coating and heat up time up to 60 seconds. Jom kita buka. Jom kita buka. Ya. So dalam kotak ni dia ada manual book daripada Philip. Penting peringatan, jangan guna alat ini dekat air. Okay, bila alat ni digunakan di kamar mandi, cabutlah stikernya setelah diguna. Bla 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 bla. Nanti kita baca dalam bahasa Melayu. Ni, dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Ni apa? Apa ni? Ni warranty. Ni warranty dia. Yang ini juga warranty card dia untuk customer copy. Okay, ini dah dia. So, yang penting beli barangan elektrik, kita tengok kepala dia. Okay, yang ini dua pin. Kita buka dalam. Dan yang penting juga dia adalah selamat sebab dia ada chop sirim di sini. So barang elektrik kita boleh guna tanpa was-was. Saya beli ni sangat cantik. Dalam dia warna pink. Pink purple favorite color. Jadi kita tengok dia punya wayar dah berapa panjang. Dalam lebih kurang 1 meter sikit. 1 meter setengah.
1 meter 100 tuku kali. Ini kalau kita nak guna, kita masukkan ini dekat soket, panaskan dalam masa 60 saat. Kemudian bila dah panas, bolehlah kita tarik di rambut. Kita tarik, tarik, tarik lagi dia lurus. So, bila kita pegang pun kita rasa agak yakin. Agak yakin guna dia. Dia bukan macam yang brand yang biasa-biasa. Ada yang kita pegang, bila kita pegang tu ringan saja. Dan yang penting mesti ada chop sirim di belakang. Okey, dalam ni ada satu on off button. So kita on off. Okey. Nanti kita cuba. Thank you for watching.